Puluhan anggota Satuan Sabara bersenjata laras panjang dikerahkan untuk mengamankan 18 pos polisi di Kota Depok. Tidak hanya patroli, setiap pos polisi mendapat tambahan 2 petugas Dalmas. Selain penyangga ibu kota, Kota Depok juga berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan, Bekasi, dan Bogor. Dan selain di Depok, peningkatan pengamanan pasca insiden penyerangan pos polisi di Cikokol Tangerang Banten ini juga dilakukan polisi yang ada di Gerobokan Jawa Tengah. Di mana anggota Sabara yang berjaga di pos polisi ini menyisir setiap sudut untuk memastikan tidak adanya benda-benda yang berbahaya. Dan di mana setiap pos polisi ini juga dipasangi kamera pengawas atau CCTV.